Okay, Assalamualaikum. Okay, saya Rail. Kita jumpa lagi di channel My Color Journey. Okay, hari ni saya nak buat sedikit short review. Saya nak tengok apa barang camping yang ada dekat Decathlon. Okay, sekarang saya dekat Decathlon Sri Damansara. Decathlon Sri Damansara ni adalah Decathlon yang pertama lah dekat Malaysia ni. Okay, first diorang buka dekat cawangan ni, Sri Damansara. Masa tu tahun 2016. Sekarang ni dah ada 5 cawangan dekat Malaysia ni. Untuk cawangan yang terbesar masih lagi dekat Shah Alam. Okay, hari tu saya dah ada buat sikit review barang camping dekat Decathlon Shah Alam. Okay, boleh tengok dekat link atas ni. Okay, yang latest Decathlon adalah dekat Petaling Jaya. Itu pun saya belum pernah pergi lagi. Okay, sekarang kita tengok apa barang camping yang ada dekat Decathlon Sri Damansara. Alright, jom. Okay, Decathlon dibuka setiap hari dari 10 pagi sampai 10 malam. Okay, dekat okay, ni adalah entrance dia. Sekarang dia tengah upgrade, nak besar, maybe nak besarkan lagi Decathlon dekat Sri Damansara ni. Sebab so far yang paling, saya rasa yang paling ramai orang pergi adalah Decathlon Shah Alam dengan Decathlon Sri Damansara ni lah. So diorang tengah upgrade untuk lebih selesa. Okay, jom kita masuk. So ni dia punya entrance. Okay, macam biasa sekarang sebelum masuk kita kena daftar dan check in dulu. Kena scan dulu dan check suhu. Okay, lepas dah masuk, dah check in semua, kita boleh masuk terus ke dalam. So bila kita masuk, okay, ni adalah area untuk water sportnya section. Okay, jom kita cari area camping. Okay, sebelum ni bahagian camping banyak kat sini lah, kemah-kemah semua kat sini. Okay, okay, lepas dia dah jumpa macam toilet sebelah kiri tu. Okay, ni semua dah adalah area untuk outdoor sport lah. Okay, yang ni bahagian ni untuk camping. So yang ni dia adalah camp climbing section. So belah sini dia ada hiking section lah. Okay, okay, first jom kita tengok apa yang menarik untuk kita bawa pergi camping yang kita boleh beli dekat Decathlon. Okay, membenarkan sekarang ni masih lagi musim hujan. Okay, boleh kata kerap hujan lah kalau kita camping. So saya, kalau saya memang saya ada satu jaket ni. So ni adalah raincoat jacket lah. So better kita standby satu raincoat yang lebih selesa lah. So kalau poncho tu boleh pakai juga, cuma kalau poncho tu dia macam kurang selesa. So yang menariknya dia boleh lipat macam ni. So dia boleh simpan dalam poket dia. So poket dia ni, poket kat dalam ni, so automatic akan jadi bag dia ni. So jadi senang nak simpan. Okay, harga dia pun reasonable lah. Kalau yang basic macam ni baru RM39. So dia boleh tahan 1 jam kau tak silap kalau kita berterusan dalam hujan. Okay, ni seluar dia, kau nak beli seluar pun boleh. Jadi cukup, baju pun dah memadai lah. So kita boleh cover kita punya badan dan juga kepala lah. Okay, ni actually adalah barang untuk hiking. Okay, biasanya orang ikat kat bag. Tapi saya pun guna benda ni untuk ikat saya punya tent dengan ground sheet. Benda ni sangat memudahkan lah. Jadi kita boleh bawa sekali jalan je lah kita punya kemah dan juga ground sheet kita. Dalam ni dia ada dua. So kita boleh ikatkan sekali. Harga pun RM10 je. Memang saya recommend lah macam ni. Ataupun kita nak ikat barang-barang lain pun boleh. So dia agak convenient dan memudahkan kita nak membawa barang. Okay, ni adalah section untuk hammocks. Okay, so far masih lagi ada dua jenis hammocks dekat Decathlon. Okay, sama juga sebelum ni saya dah buat review. So dia ada dua. Okay, satu yang single. Single ni RM59. So single ni disarankan untuk satu orang dewasa lah. Okay, so dia boleh menampung berat dia 110 kilo. Dia punya warranty 2 tahun. Okay, dia ada dua warna, satu warna biru, lagi satu warna hijau. Okay, hammock ni saya suka sebab dia ringan. Lepas tu material dia, dia macam ni, sejuk lah bila air, kalau angin tiup, kita boleh terasa angin tu. Okay, dan dia cepat kering. So kalau nak yang lebih besar, okay, yang ni boleh double. Kita boleh naik dua orang. Size dia lebih besar lah.
So dia ada letak sini 2 orang. So maksimum berat dia adalah 220 kilo, dan juga warranty 2 tahun. So yang ni harga dia RM100. Okay, dia ada satu warna je, warna orange. Okay, yang ni dia bagusnya dia sekali dengan strap dia. Okay, strap dia panjang, dia dah siap ada loop kat sini, dan juga ada karabiner yang kita boleh gunakan. Okay, cuma yang ni dia hanya ada tali je, basic tali macam ni. Tali dia pun taklah terlalu panjang. Jadi kalau pokok tu jarak dia jauh, kita memerlukan extra tali lah. Okay, seterusnya ni adalah tilam, tilam angin eh. So okay lah, dekat sini dia ada display banyak jenis tilam angin. So senang lah saya nak tunjuk dia punya perbezaan. Firstly, yang ni adalah yang paling basic lah. Basic dekat Decathlon ni. Okay, tak silap nama dia Air Basic. Okay, dia ada kat sini ada 3 saiz. Okay, 3 saiz. So, kita tengok. So ni saiz dia. Ni single. This one twin. Okay, yang ni adalah saiz queen. So yang ni paling selesa kalau nak tidur 2 orang. Yang ni setiap 1 atau 2 orang lah. So, kalau 2 orang dia agak tight sikit. Okay, yang ni untuk seorang lah. So basically kalau dekat Decathlon ni dia ada 3 saiz lah. Memang saiz ni je. Kalau mana-mana range pun dia saiz dia yang sama. Ada orang tanya saya macam mana nak pilih tilam yang sesuai. Sebenarnya senang je. Kita just tengok biasa dekat kemah tu dia ada dia punya ukuran tapak dia tu. Ataupun kalau yang ada bilik, tengok saiz bilik dia tu. Dia ada nombor-nombor ni. So kita cari lebar dia yang sesuai lah. Kalau lebar bilik dia 120 cm, so kita ambil lah yang 120 cm. Okay, okay, kalau lebar dia lagi besar, kita boleh ni. Kalau kita nak combine, so kita boleh ambil total size bilik tu. So kita combine lah mana sesuai, sama ada yang single dengan twin ke. Okay, so itulah cara untuk tengok size tilam apa yang paling sesuai. Okay, yang ni Air Basic, harga dia bermula dari RM59 ke RM109, dan yang paling besar RM119. Okay, harga dia agak berbaloi sebab dia ada warranty 2 tahun. Lepas tu next dia ada lagi satu dia yang lebih selesa adalah Air Comfort. Okay, Air Comfort ni basically size dia sama je. Okay, cuma dia punya material dia lebih selesa lah. Kalau perasan, kalau yang Air Basic ni berlubang, yang ni dia berjalur-jalur. Okay, so harga dia pun bermula dari RM89. Yang twin RM139 dan juga queen size dia harga dia RM149. Okay, ni beza dia yang real punya, yang kecil lah. Okay, kalau yang basic ni sebenarnya dia warna putih, tapi sebab dia dah kotor dia jadi macam kelabu lah. Okay, yang Air Comfort apa ni, dia lebih sedap lah. Lepas tu sebenarnya bila garis-garis ni dia lebih selesa berbanding yang berlubang ni. Okay, sebenarnya yang ni adalah model baru. Kalau yang sebelum ni punya dia lebih nipis, kalau Air Comfort ni. So yang tahun ni punya dia lebih tebal. Okay, yang bawah ni pula adalah yang range yang lebih mahal. Dipanggil Air Second. Air Second. Okay, dia ada 2 saiz sahaja. Okay, 180 cm dan juga 140. So yang mahalnya ni sebab dia dah sekali ada dia punya apa tu, dia dah include sekali dia punya pump. Maksudnya dia dah integrated dia punya pump dekat tilam. So kita tak payah nak pakai pump tambahan lah. So harga dia yang single ni RM169. Okay, yang twin ni queen size RM229. So ni paling cepat lah. So ni kita tak payah bawa pump lagi, tapi harga dia sikit mahal. So selain dari tilam, kat sini pun pump dia dah ada jual. Okay, kalau ni kalau nak pump jenis kaki, okay, ini dah ada pump kaki. Yang ni pump jenis pump tangan. Dua-dua ni adalah pump manual.
So memerlukan tenaga lah. So harga pump, okay, yang hand pump ni RM39. Pump kaki, sekejap tak jumpa harga. Okay, ni pump kaki lebih murah sikit, RM29. Okay, kalau tak nak pump manual, ada juga pump electric. Okay, ni electric pump. Okay, yang ni baru juga tahun ni. Saya rasa tahun lepas tak ada. Okay, harga dia RM149. Lepas tu dia sekali dengan semua adapter ni lah. Okay. Oh, yang ni dia mahal sikit sebab dia rechargeable. Maksudnya kita boleh charge dalam dia ada bateri. So walaupun tempat tu tak ada plug point, dia dah ada bateri siap-siap dalam ni. Okay, lepas tu dia ada banyak adapter dia. Dia punya nozzle pun ada banyak jenis. So kita boleh guna untuk macam-macam lah, selain daripada tilam, maybe untuk tube semua boleh lah. Yang ni pun jenis tilam tapi dia self-inflating. Okay, so ni pun harga dia agak premium juga. So yang ni dia akan, dia boleh mengembang sendiri. Maksudnya dia boleh, maksudnya kita tak payah pump. Kalau kita buka dia boleh terus isi angin sendiri lah. So rasanya yang ni dia macam boleh kita attach kat tilam yang lagi satu. Kita boleh sambung lah jadi dua tilam. Alright, menarik kan eh? Cuma harga dia sikit mahal. Okay, ni jenis foam mattress. Okay, biasa orang hiking dia akan bawa yang jenis macam ni lah. Dia senang nak bawa. So dia jadi ada untuk tidur, untuk lebih selesa lah. Okay, saiz dia pun ringan, berat dia pun sangat ringan, senang nak bawa. Just gulung je. Dekat sini ada banyak jenis bantal angin. Okay, ni bantal angin yang compact. Okay, sangat kecil saiz dia. Okay, ni adalah sama juga. Ni adalah sleeping mat sama macam tadi. Cuma ni yang dia self inflating. So yang ni harga dia lebih mahal lah. So yang ni XL, size dia ada dua size. Yang ni lebih kecil. Okay, harga dia yang kecil RM159, besar RM179. Okay, so ni pun sama juga. Ini semua range untuk hiking lah, camping, hiking punya produk. Sebab dia memang sangat compact, tapi harga dia memang agak mahal. Okay. Okay, ini adalah basic pillow. So ini kita boleh tiup masuk angin untuk jadi bantal. Ini harga dia RM15 je. Ini bantal lain. So yang ni dia, yang ni tak payah tiup. Maksudnya bila kita buka je, dia terus dia macam self inflating jugalah. Okay, so bila kita masuk dalam bag, dia akan jadi compact macam tu. Ya, harga dia RM29. Jadi dua warna, satu macam turquoise ni, satu lagi warna putih. Okay. Okay, kalau korang jenis suka tidur kat sleeping bag, dekat Decathlon pun ada banyak jenis sleeping bag. So ni yang paling basic lah. Dia ada dua warna, harga dia RM59. So yang ni untuk saiz kanak-kanak, 100% cotton. So saya pun tak guna sleeping bag, jadi tak tahu nak terangkan dengan lebih detail macam mana nak pilih dia, temperature semua apa, saya pun tak pasti. So dia ada banyak lah. Yang ni lebih mahal punya, RM79. So dia ada pelbagai jenis range. Okay, so kalau untuk yang lebih compact, yang ni hiking punya stuff, memang sangat kecil lah bag dia dan sangat ringan. Okay. Okay, selain daripada tilam angin, ada juga campers yang dia prefer tidur atas camp bed. Okay, camp bed ni pun selesa juga untuk kita tidur.
Okay, dekat Decathlon dia ada dua lah, dua jenis. Satu yang basic ni. Okay, yang basic ni dia rendah kaki dia. Okay, harga dia adalah RM129. Okay, lagi satu yang ni adalah jenis second. Yang ni dia lebih tinggi. Dia range yang lebih tinggi lah. Dia punya kualiti dia. Okay. So yang ni berat dia dalam 7.5 kilo. Okay. Dan juga yang ni berat dia 5.3 kilo. Okay, dia tunjuk sini. Pemasangan dia mudah je, dalam 5 minit. So kalau yang ni pula, okay, lagi cepat, 1 minit. Ni yang diorang claim lah. So ni adalah contoh yang Cambet second dan juga yang basic. Okay, ini adalah range produk untuk cooking, untuk memasak dan juga makan. So memang ada banyak. Okay, so dia ada untuk, ini ada single set untuk seorang. So harga dia RM59, memang sangat compact. Okay, dia ada sudu, garpu semua, pinggan mangkuk. Okay, pisau pada. Okay, multi tool semua ada kat sini. Okay, yang ni ni pun untuk single, untuk sorry, yang ni untuk 2 person. Okay. So kalau kita untuk family camping pun ada, yang ni untuk up to 4 person, 4 person cooking set. So dia ada semua dah complete lah. Dia ada punya frying pan, pinggan pada 4 set, sudu, garpu, sudu pada 4. So dia ada penutup dia, cawan. Dia ada satu periuk, periuk besar 2.6 liter. Okay. So harga dia RM169. So complete lah size dia ni. Senang nak bawa semua dia ramai. Okay. So yang ni dia lebih kecil. Ni dia tak banyak ada. Dia ada just periuk je. So ada sudu, garpu dan satu pinggan. Okay, mark pun ada. Ini adalah mark untuk camping. Okay. Okay, sini ada teapot, betul kettle. Okay, kettle stainless steel. Sini ada termos. Flask pada kalau ni, botol-botol air semua ada kat sini. Okay. Sini semua botol air. Okay, lighting juga sangat penting kalau camping. Saya kira keperluan asas lah mesti ada. So kat Decathlon pun ada banyak jenis lampu yang kita boleh guna kat dalam kemah. So yang contohnya yang paling utama yang ni lah. So boleh jadi lantern. Sebenarnya kita boleh gantung atau kita letak atas meja. Okay. So nak lebih kecil pun ada. Yang ni jenis rechargeable. Kalau rechargeable dia sedikit mahal lah. So ni semua camping punya tent punya lampu ataupun lantern. Selain daripada tu, headlight juga penting. So yang ni yang paling murah. So bolehlah beli untuk anak-anak seorang satu. So kalau malam-malam diorang nak bergerak dengan mudah lah, sebab ada cahaya kan. So ada banyak jenis headlight. Okay. So torchlight pun ada. So nak yang besar sikit pun ada. Okay, bateri pun ada. Ni ada power bank. Okay, ada power bank. Terus ada solar panel. Kita nak charge power bank pun ada. Okay, yang paling utama dan tentu adalah kemah. Okay, dekat Decathlon ni ada banyak jenis family tent. Okay, memang ada harga pun, ada banyak range harga. So, ikut kita punya bajet lah.
So yang paling murah ni adalah Apenas 4. So ni paling basic lah. Dia ada satu bilik dan juga ada living area kat depan tu. Cuma yang ni dia tak boleh berdiri lah. Dia tak berapa tinggi. So yang agak famous okay, adalah 4.2. Okay, ini adalah 4.2. Okay, ni yang paling famous lah kat sini. So tu contoh dia. Okay, hari ni saya just tak buat review. Kalau nak tengok review boleh tengok link kat atas ni. Sebelum ni saya pernah buat full review dengan kemah 4.2. Okay, so hari ni saya just nak tengok-tengok je. Okay, next. Okay, 4.2 ni harga dia 69. Masih lagi okay harga dia. Berbaloi ya. Next ni adalah 4.1. yang ni fresh black. So fresh black ni maksudnya material dia ada outer layer dia, dia ada silver coating. Lepas tu bilik dia warna hitam lah. So dia boleh kurangkan kepanasan dalam kemah. Okay, so yang ni pun boleh berdiri sebab dia tinggi. Harga dia RM749. Okay, yang next. Okay, ni sama juga 4.1, cuma dia adalah air second. Maksudnya dia tak gunakan pole yang biasa tu, tapi dia guna pump, air pole. Okay, guna pump. Pak yang merah ni adalah yang pump. So yang ni pasang lebih cepat dan saiz dia adalah lebih besar. Okay, okay, yang ni adalah okay, ni juga paling famous kat Malaysia adalah Base M. Okay, Base M ni pun saya tak payah terangkan untuk video kali ni sebab saya pernah buat review, full review sebelum ni. Boleh tengok link kat atas ni juga. Okay, cara pemasangan ni pun sangat mudah sebab tu orang suka. So kalau nak tengok cara pasang dia, boleh tengok video kat atas ni. Okay, memang sangat cepat pasang dia, seorang pun boleh pasang. Yang penting dia ada banyak tingkap dan dia boleh berdiri lah. Okay, ni adalah contoh 4.2 yang fresh black. So ni dia gunakan pole yang biasa. Ini bukan air second. So depan ni dia ada living area. So sangat luas. So actually kalau luar ni nak tidur pun boleh, tapi kena pakai camp bed lah. Sebab dia dalam ni dia tak tutup sepenuhnya. Kat bawah tu masih ada lagi ruang-ruang. So bilik dia dalam tu agak sikit gelap, dan belakang tu ada tingkap lah. Okay, okay, kalau kita tak nak kemah jenis besar, nak jenis kecil pun ada. So ni paling basic lah. Ni Apenas 3. Yang ni pun fresh black. Okay, dalam dia gelap. Lepas tu luar dia ni dia ada silver coating lah. So dia nak boleh mengurangkan haba. So yang ni jenis ni panggil 2 second. So ni pop up tent lah. Kalau kita tak nak pasang licih, so yang bilik ni lah, dia boleh lipat jadi macam tu, kecil je kan, tapi dia saiz bulat lah. Cepat. So lagi satu ni yang paling terbaru ni air second easy. Okay, dah air second dia easy pula. Ini lagi mudah lah dan lagi cepat. Dia gunakan macam payung kat sini, terus tarik di atas ni. So dah siap. So memang sangat compact yang ni. Dia punya packaging pun sangat sangat apa, kecil lah. Okay, so berat dia dalam kilo lah, 4.7 kilo. Okay, so harga dia boleh tahan juga RM499. Ini pun fresh black. Okay, kalau korang jenis yang hiking, ni ada banyak range untuk hiking. Okay, yang ultra light punya tent, kalau ultra light punya tent harga dia memang mahal lah. So dalam RM500 ke RM700 lah untuk kemah yang kecil macam ni. Kalau jenis yang family camping tu, cooler bags memang sangat penting untuk kita nak keep fresh kita punya makanan. So dekat Decathlon ni ada banyak jenis cooler bags. Kat sini dia memang guna bag, dia tak ada yang cooler box yang plastik tu. So yang ni memang compact. So kalau kita dah tak nak guna, kita boleh simpan. Kita boleh mampatkan dia macam ni. So kalau kita nak guna, kita boleh kembangkan balik macam ni. Memang sangat mudah lah yang ni. So dia ada range harga pun ada banyak. Yang paling murah 30 liter RM99. So yang ni seterusnya, okay,
25 liter, RM179. Yang ni paling besar 35, RM199. Okay. So dia ada banyak sini yang jenis backpack pun ada. So kapasiti dia lebih kecil lah. Ini 20 liter, RM79. Kalau nak guna cooler bag ni tapi nak bawa ais, so kita kena gunakan dia punya waterproof bag ni. So kita kena beli tambah lah yang ni. So dia ada dua saiz. Yang ni yang 35 liter atau 36 liter punya. So ni untuk yang lebih kecil lah. Okay, camping wagon atau trolley pun ada kat sini. Yang ni harga dia RM319. Sebelum ni saya dah pernah buat unboxing dan juga review. Boleh tengok link kat atas. Okay. So pada saya yang dah pakai memang berbaloi. Okay. Dia tahan lasak. Yang best dia ada warranty 2 tahun lah. Okay, kat sini juga ada pelbagai accessories. Accessories untuk camping yang berguna lah masa camping. So kejap kita tengok. Okay, yang ni adalah windshield untuk dapur. Kalau kita nak masak, kalau angin kuat, so kita gunakan windshield ni. Yang ni guideline ataupun tali untuk kemah ataupun untuk flysheet. So yang ni dia ada 20 meter. Yang ni pun sama, harga dia RM19. Okay, kalau nak jenis yang ada reflector, so yang guna ini warna orange, warna dia lebih menarik lah. Harga dia RM29. So kalau kita 10 pack semua ada. Kalau kita perlukan extra 10 pack, so biasa kalau kita beli kemah memang dia dah bagi lah. Kadang-kadang 10 pack ni dia selalu tertinggal lah, hilang waktu dia bengkok. So kita boleh beli lagi kat sini RM9. Dia ada 10 ketul. So ni getah elastik. So boleh beli lah kalau untuk spare part, kalau kita memerlukan. Dekat sini adalah pole spare part untuk kemah kita. Kita punya size dia, dia ada 9 batang. Kalau ada yang patah kita boleh ganti. Okay, ini adalah 10 pack hard ground. So saya nak share sikit tips. Okay, kalau kita camping, make sure ada 3 jenis packnya. At least lah kena ada satu yang standard ni, second yang hard ground ni, dan juga yang ni adalah soft ground punya 10 pack. So yang ni adalah kegunaan untuk tanah yang biasa, yang dia medium lah, dia tak terlalu keras dan tak terlalu lembut. Kalau guna ni kat tempat yang lembut, terlalu lembut seperti pasir, bila kita tarik dia akan berpusing. So bila dia berpusing, tali akan tertanggal. Okay. So kalau kita guna kat tempat yang terlalu keras, yang ada banyak batu, dia akan jadi bengkok. So kalau tempat yang berbatu, better guna yang jenis macam ni. So yang ni dia tajam, nampak? Okay. Atas ni tajam macam paku, dan besi dia lebih solid. Okay, memang sangat membantu lah. Dia akan pecahkan batu kat tempat yang banyak batu. So kalau kita kat camping kat area berpasir dan juga tanah yang lembut, dia basah. So better yang guna yang pack macam ni lah, sebab dia angle macam ni. So bila kita pack kat tempat yang lembut, dia takkan berpusing. Okay. So ni juga ada macam organizer lah, macam storage kat bawah meja, kita boleh gantung. Yang ni pun adalah pack juga, tapi ini ultralight pack. Okay. Biasa untuk hiking kemah yang ultralight dia pakai inilah. Dia sangat ringan dan berat. Harga dia pun memang mahal lah. 5 batang RM35. Okay, kat sini pun ada ground sheet. Okay, ada dua saiz. Satu yang kecil ni RM39, yang ni lebih besar.
RM59. Yang ni saiz dia 2 meter x 2.5 meter. So yang ni memang waterproof. Saya dah pernah guna ni, memang puas hati. Sampai sekarang pun masih okey lagi. Ni saiz dia lebih besar lah, 3x4 meter. Lebih kurang 10x12 kaki kot. Ok, ni extra pole untuk shelter pun ada untuk tub. So ada 2 batang boleh guna kat sini. Harga dia RM49. Ok, ni untuk shelter. Ok, untuk shelter ni okay, biasa orang akan guna ni lah, tub fresh daripada Decathlon ni. So yang ni dia adalah design yang baru, latest model. Ok, sebelum ni saya pernah buat review yang model yang lama, boleh tengok link kat atas ni. So basically dia lebih kurang je, cuma yang ni dia bentuk hexagon. So yang sebelum ni dia bentuk square je. So yang ni lebih lawa lah. Okay. So macam biasa dia ada dua jenis lah. Satu link dia ada fresh, means dia boleh reduce heat. So yang ni yang biasa. So dia punya waterproof dua-dua okey. Kalau nak shelter jenis macam ni pun ada. Okay, ni jenis kalau kita nak backpack, nak piknik, so boleh pakai yang ni lah. Okay, ada juga orang bawa benda ni, dia letak barang lah. Sebab dia boleh tutup kat depan ni, bahagian pintu depan ni dia boleh tutup. Jadi bahagian storage lah, kalau nak simpan barang-barang dekat luar kemah, so boleh guna yang ni jugalah. So dan ni adalah shelter yang paling besar. Dia panggil base fresh kot, harga dia RM799. So kalau jenis yang tak nak pasang fly sheet, boleh juga guna ni untuk jadi common area. Lagi mudah lah. So kita nak alih-alih pun senang. Right? Okay, kerusi untuk camping ada pelbagai jenis pilihan kat sini. Okay, dia penuh. So yang ni yang biasa yang tak ada armrest. So ini ada armrest yang saiz besar. Ini yang saiz kecil, lepas ini yang boleh sandar. Okay. Ada banyak jenis lah. So ni yang jenis stool pun ada. Stool macam ni, basic stool. Okay. So yang ni yang ultra light. Ni ultra light moon chair. So ni sangat ringan, berat dalam 1.1 kilo. Ni saiz dia, dia sangat ringan, sangat compact. Ok, meja-meja pun ada banyak kat sini. So ni meja yang kecil. Yang ni yang sekali dengan kerusi. Right. Ok lah, selesai dah sikit review. Ni saya terjumpa saya punya subscriber. Yes. Dia pun dah terjebak beli barang camping. Dia beli hari ni banyak. Okay, banyak dia dah borong hari ni. Kanta dengan bini ya. Okay. So brother ni pun baru nak mula camping. Yeah, semoga dia sangat enjoy lah dengan camping. Yes. Yes. And then pada korang yang baru menonton ni, please subscribe channel ni. Kalau minat nak camping, mancing apa semua, tengok je channel ni, memang best, memang banyak info dan share. So please subscribe. Okay. Terima kasih banyak tu. Yeah. Nanti kalau ada rezeki kita jumpa lagi kat campsite. Okay, itu sajalah sikit perkongsian juga simple review lah kat barang-barang yang camping yang boleh beli kat Decathlon. Okay, yang ni Decathlon Sri Damansara. Okay, macam biasalah kalau masuk sini memang takkan pulang dengan tangan kosong. Okay, ni saya beli soft tent pad dan juga selipar kat sini. Okay. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe channel Mekan Jenis. Kita jumpa lagi di review-review dan juga video lain yang akan datang. Assalamualaikum.